Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Pro Jokowi atau Projo Sulawesi Tenggara atau Sultra memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Adapun untuk bakal calon wakil presidennya, mereka memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ketua DPD Projo Sultra Irfan, keputusan tersebut merupakan hasil konferensi daerah atau konverda DPD Projo Sultra. Konferensi tersebut dihadiri oleh 14 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Projo Sesultra dan digelar pada Minggu 20 Agustus lalu di salah satu hotel di Kendari. Saat itu ada 10 suara DPC yang mendukung duet Prabowo-Gibran. Kemudian 2 suara DPC mendukung duet Prabowo-Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sementara itu 1 DPC mendukung pasangan Anies Baswedan Gatot Nurmantio. Dan 1 suara DPC terakhir mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lebih lanjut Irfan menjelaskan alasan para pengurus mendukung Prabowo adalah karena elektabilitasnya tinggi di Sultra. Selain itu, Prabowo juga merupakan sosok pemimpin yang berani dan tegas yang saat ini masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi Ma'ruf. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!